Seringkali kita dihadapkan oleh situasi yang membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Tapi, lagi-lagi rasa minder sering muncul dan membuat potensi diri kita jadi gak maksimal. Lakuin hal ini biar kamu gak minder lagi. Percaya diri kamu hilang karena kamu takut dengan pendapat orang lain, juga dengan pikiran kamu sendiri. Gimana ya kalau aku gagal? Gimana kalau aku ngelakuin kesalahan? Apa ya nanti pendapat orang-orang tentang aku? Penampilanku aneh gak ya? Aku terlalu over gak ya? Gimana kalau... dan seterusnya. Kalau. Kalian mengerti gak? Kata kalau itu adalah drama yang kalian ciptakan sendiri dalam pikiran kalian. Padahal toh itu semua belum tentu terjadi. Justru dengan kamu berskenario dalam otak kamu, maka hal itulah yang akan secara otomatis terrealisasi dalam tindakan kamu. Yang tadinya kamu udah percaya diri, tapi karena pikiran kamu sendiri itu, jadinya gestur tubuh kamu jadi minder dan gak percaya diri lagi. Kalian tahu gak? Tubuh kita itu sangat mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Apalagi kalau pikiran itu terus-terusan berputar di otak kamu, maka hasil dari tindakanmu adalah yang kamu pikirkan itu. Terus gimana kak caranya biar aku percaya diri? Aku udah capek minder terus. Oke, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan persiapan. Semakin baik persiapan kamu, maka semakin meningkat juga rasa percaya diri kamu. Gak perlu sempurna kok, at least sudah tertata rapi dan sesuai dengan kepribadian kamu. Contohnya, ketika kamu akan presentasi di depan kelas ataupun di kantor, maka kamu harus mempersiapkan bahan dengan baik dan kamu cukup paham dengan isi materinya. Terus nih, contoh kedua, ketika kamu akan menghadiri suatu acara, kamu harus mempersiapkan diri dengan penampilan yang sesuai dengan acara tersebut. Ingat ya, sekali lagi, kuncinya adalah tidak perlu sempurna asalkan persiapan tersebut cukup baik dan nyaman di kamu. Semakin baik persiapannya, secara tidak sadar, hal ini akan membentuk kepercayaan diri kamu. Langkah yang kedua adalah bersandiwara. Iya, kamu gak salah dengar. Bersandiwara. Sebenarnya orang tuh gak akan tahu perasaan kamu atau pikiran kamu itu lagi minder atau percaya diri beneran. Emangnya kita bisa tahu ketika kita ngelihat Miss Indonesia lagi wawancara itu lagi grogi atau enggak? Apakah kita tahu seorang model yang lagi berjalan di panggung itu sebenarnya lagi overthinking, minder atau enggak? Tapi yang mereka lakukan adalah bersandiwara alias berpura-pura percaya diri yang akhirnya penampilannya nampak percaya diri beneran dan sangat mengagumkan. Kita sebagai penonton nih, yang kita tahu atau yang kita tangkap ya hasil dari penampilannya itu. Iya kan? Kita melihat pancaran percaya diri yang mereka tampilkan tanpa kita tahu apa isi hati mereka yang sebenarnya. Nah, itu yang bisa kamu lakukan ketika kamu lagi minder atau gak pede. Cukup berpura-pura aja percaya diri. Di awal mungkin kamu akan sedikit deg-degan, tapi seterusnya ketika kamu berusaha percaya diri, maka tindakan dan penampilan kamu mengikuti apa yang kamu pikirkan. Jadinya kamu terlihat percaya diri beneran. Selanjutnya adalah gestur tubuh. Setelah kamu berhasil mempersiapkan diri dengan baik dan menata pikiran kamu agar percaya diri, selanjutnya adalah dengan menata postur tubuh kamu. Iya, kita sering lihat kan, orang yang minder akan menampilkan postur tubuh yang lesu, mata sayu, suara pelan, bahkan tubuh membungkuk dan pandangan turun ke bawah. Berbeda kan ketika kita melihat orang yang percaya diri. Auranya tuh terpancar banget gitu. Dia terlihat ramah, ceria, tatapan matanya lurus ke depan, badan tegap dan menggunakan gerakan tubuh seperti gerakan tangan ketika berbicara. Selain itu, suara mereka juga terdengar jelas. Beda kan antara gestur tubuh yang mereka lakukan, antara orang yang minder dengan orang yang percaya diri. Nah, hal ini juga bisa kalian praktekkan agar lebih mendukung dan meningkatkan rasa percaya diri kalian. Jadi, jangan lupa ditata gestur tubuhnya ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mempraktikkan filosofi Stoa. Jadi,
Filosofi Stoa atau yang biasa dikenal dengan filosofi teras atau dikotomi kendali. Kita sudah berhasil menerapkan cara-cara yang tadi ya. Tapi kita masih sering berpikir nih, gimana ya pandangan orang lain tentang aku? Apa aku kelihatan over? Gimana ya menurut mereka? Gimana pendapat mereka? Dan lain sebagainya. Ketika pikiran-pikiran ini masih menghantui, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan filosofi Stoa. Apa sih artinya? Jadi, kita hanya berfokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Apa aja nih yang bisa kita kendalikan? Yaitu tindakan kita dan pikiran kita. Kita berfokus aja pada apa yang bisa kita kontrol dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi, pendapat dan tindakan orang lain itu di luar kendali kamu. Kamu gak bisa mengontrol mereka, cara pandang mereka, dan apa yang akan mereka bicarakan. Kita gak bisa kontrol. Jadi, entah mereka mau berpendapat kayak apapun, itu udah bukan urusan kamu. Asalkan kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, maka itu sudah cukup. Pendapat orang lain hanyalah menjadi bahan evaluasi kamu. Ambil sisi positifnya dan bedakan mana kritik yang bisa membangun dan mana kritik yang menjatuhkan. Kuncinya adalah berfokus pada hal yang bisa kamu kendalikan dan lakukan yang terbaik sebisa kamu. Ketika kamu berhasil menerapkan semua cara ini, aku yakin kamu akan kembali percaya diri dan gak ada lagi rasa takut atau minder. Jadi, ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, maka kamu akan membuka banyak sekali kesempatan yang baik dalam hidup kamu. Jadi, percaya dirilah. Nah, itu aja yang bisa aku share ke kalian hari ini. Next, mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Aku Zara, dan sampai jumpa di segmen Planet Cewek. Bye!